yakin dengan Jody Ahmad Feroz di bahagian belakang. Kasar Karandi saja menjadi taruhan untuk melakukan gempuran. Arah pintu gol JDT dikawal oleh Shihan Azmi. Baru dipolusi tiga kali. Apakah yang akan berlaku dan bacaannya sangat-sangat tepat. Dua orang penjaga gol bertaraf kebangsaan untuk skuad senior yang bermain dalam perlawanan menentang Solomon Island dan juga Papua Nugini. Satu lagi percubaan kali ini daripada luar boks yang dilakukan oleh Velasquez. Keadaan baik, kontrol yang kemas dilakukan oleh Casa Grande tadi. Mahali mencari ruang, melakukan percubaan dihalang oleh Feroz. Tindakan susulan yang dilakukan oleh Hasbullah Abu Bakar. Kobinong tak sampai hantarannya, berjaya dipintas, bolakan ke depan untuk Hasbullah. Dan menuju Johor ini hantaran ke dalam untuk Negeri Sembilan di seberang sana. Pemain muda yang punya potensi yang cerah. Velasquez tandukan oleh Feroz Baharudin. Center back yang sekali lagi meledak dengan tandukan. Center back yang sekali lagi menjadikan gol dengan kepalanya. Dengan satu hantaran yang cukup mengelirukan. Tidak begitu tinggi. Tetapi Feroz Baharudin berjaya menghulurkan kepalanya. Ya, hantaran cukup sempurna daripada Leandro. Memang diletakkan di satu kawasan untuk sesiapa yang berlari meluru ke arah bola tersebut. Dan Feroz yang paling pantas. Dia ada tekanan yang tinggi daripada pertahanan Negeri Sembilan. Agak mudah untuk Feroz. Akhirnya diaringkan oleh center back. Bukannya daripada striker ataupun attacking midfielder. Apabila Diogo berjaya keluar dan juga melepaskan diri daripada kawalan. Nasrullah Hanif Johan. Jody Ahmad cuba menarik untuk menghentikan perlawanan ini. Tetapi Diogo mengalami kecederaan di luar padang. Percubaan dan juga rembatan yang dilakukan di situ oleh Hasbullah Abu Bakar. Tahu bahawa setakat ini belum ada percubaan yang on target ke arah. Dua jaringan dari Arif Aiman, dua dari Bengsen dan satu dari Leandro Velasquez. Menyisikan kemenangan besar 5-0 atas Negeri Sembilan. Feroz kekalkan bola. Bahaya kedudukan ini kerana kalau kita lihat Zudin Roslan tadi tidak dikawal dalam kawasan penalti. Negeri Sembilan memperolehi sepakan penyu. Mungkin perseorangan di hadapan Feroz dan juga Jody Ahmad Hendrik dengan satu minda yang lebih lebih attacking. Minor player yang ke 16 lah secara keseluruhannya sepanjang musim ini. Sentuhan pertama Salvan terus membuka larian di sebelah tepi, dikejar oleh Feroz. Adangan yang tepat dapat dilakukan oleh Feroz Baharudin. Timing tackle-nya itu cukup penting. Yep. Oh, itu dia. Tak sempat untuk mencari tambahan jaringan.